Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika. Alhamdulillah pada hari ini kami umat Islam dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik. Akan tetapi di bulan puasa Yang seharusnya penuh dengan kedamaian, penuh dengan suatu bentuk nilai-nilai spiritual, kita, rakyat Indonesia akhir-akhir ini, dikagetkan dengan adanya konten YouTube ataupun di media sosial. Yang saat ini lagi viral yaitu yang bernama Jeng siapa namanya itu bingungnya Jeng Juan gitu. Nah ini luar biasa Umat Islam yang mayoritas di Indonesia Dihina, dicaci, maki semacam itu Ini maksudnya apa kan gitu Ini betul-betul Langkah provokator yang hendak memecah belah bangsa kita, yang mana negeri ini adalah negeri bineka tunggal ika, jangan sampai hanya ulah seseorang menjadikan kelompok-kelompok sumbu pendek ini marah sehingga terjadilah benturan sesama anak bangsa atas nama agama, hanya karena ulah seseorang. Maka, langkah yang sangat tegas. Yang telah diambil oleh pihak kepolisian yang hendak menangkap Mr. X tersebut, tapi kenyataannya Mr. X ini ada di luar negeri, akan tetapi tetap akan diburu oleh pihak kepolisian. Kami, selaku anak bangsa dan juga selaku umat Islam, mengucapkan terima kasih kepada Polri. Yang telah melakukan langkah-langkah yang sangat tegas, akan tetapi ada sesuatu hal yang perlu juga kita lakukan, suatu bentuk langkah-langkah hukum yang bisa membawa keadilan kepada semua umat beragama di Indonesia ini, Nabi Muhammad sendiri telah bersabda Jangankan orang lain Jika sekiranya Fatimah putriku Ini mencuri maka aku Adakan aku lakukan hukum kisos kan gitu La ukoti anna aidahuna Aku akan potong tangannya Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Jadi kami minta kepada pihak kepolisian Hal ini tidak terjadi kepada Mister X tersebut saja yang menghina kepada umat Islam, mencaci maki umat Islam. Sering sekali kita dengarkan khutbah, pidato-pidato para mu'alaf yang ada, baik yang aku dirinya dari Islam keluar ke agama Kristen ataupun keagama Katolik ataupun keagama yang lain. Ini sering mencaci maki Islam dan juga saat ini ada beberapa yang lagi viral orang yang ngaku non muslim masuk ke agama Islam. Agama yang dianutnya dahulu dijelek-jelekkan apalagi itu di media massa. Inisialnya adalah Yewe Atau Yahya Waloni lah kan gitu Nah ini Perlu juga pihak kepolisian melakukan langkah-langkah dan tindakan Agar terciptanya Kejamaian Kehidupan beragama di negara kita Indonesia ini Yang bineka tunggal ika Agar di dalam perbedaan ini Kita bisa adem ayam tentrem dan rukun Aneh juga ada ibu-ibu, katanya dulu dari Hindu atau mualaf Hindu masuk ke Islam. Ini ceramah juga jelek-jelekan agama sebelumnya. Nah, kami selaku umat Islam, bukannya bangga, justru malu. Islam tidak mengajarkan demikian. Al-Quran cukup jelas melarang kepada umat Islam. Untuk menjelek-jelekkan utamanya Tuhan daripada agama selain Islam, sebab apa mereka akan juga menjelekkan karena mereka tidak mengetahui tentang Tuhan kita? Nah, kesimpulannya di sini, kami mendukung kepada TNI-Polri, tidak usah tebang pilih meskipun Islam di Indonesia ini mayoritas. Jika sekiranya ada umat Islam, oknum-oknum yang mana baik itu bercerama maupun konten maupun hal yang lainnya apabila juga mencaci maki agama yang lain seperti Ustaz Yahya Waloni dan juga yang mualaf dari Hindu itu yang menjelek-jelekkan agama Hindu hendaklah diambil tindakan tegas juga oleh pihak kepolisian satu agar rasa keadilan ini ada dan kedua Agar ada efek jera, tidak ada lagi orang baru saja masuk Islam kemarin sudah lebih hebat dari para ustadz-ustadz ataupun kiai-kiai yang puluhan tahun di pesantren. Kami percayakan keamanan, kedamaian, dan konstitusi bangsa ini kepada pemerintah yang dalam hal ini, yaitu Polri TNI. Badan Intelijen Negara dan juga Menko hukum serta penegak hukum yang lainnya yang terkait. Agar masalah ini tidak terus berkembang dan juga tidak menjadikan polemik. Siapapun yang telah melakukan pelanggaran penistaan agama kepada agama orang lain, melakukan ujaran kebencian baik kepada pemerintah maupun kepada agama lain, hendaklah diambil tindakan tegas. Dan kami sangat mendukung polis virtual atau virtual polis, yang mana didengungkan oleh Kapolri kita yang baru dengan presisinya. Ini hendaknya terus digencarkan. Konten-konten YouTube ini saat ini lagi sangat viral, nggak tahu hanya cari konten, cari uang di YouTube atau bagaimana. Yang mualaf Islam dari agama lain. Contoh soal Satya Loni ini. Pengikutnya ya yang buka YouTube konten yang ngeklik YouTube ini bahkan ribuan padahal isinya caci maki daripada agama sebelumnya. Dan juga di situ banyak ada beberapa orang yang ngaku mualaf non muslim ya dari Islam keluar dari keagama lain. Agama Kristen ada itu namanya nggak perlu gue sebutkan. Banyak sekali kontennya ini yang menjelek-jelekkan Islam. Ini kalau tidak segera dicegah oleh aparat penegak hukum, kita takutkan hanya ulah satu dua orang provokasi daripada satu dua orang menimbulkan kebencian di antara umat beragama yang ada di Indonesia. Padahal Gus dengan agama cinta ini berjuang mati-matian agar bagaimana di antara umat beragama yang di Indonesia ini yang resmi enam belum lagi agama-agama kepercayaan dan lain sebagainya ini kita rangkul agar saling mengenal dengan kenal agar saling menyayangi saling mencintai sehingga bisa saling kerjasama dan gotong royong. Tetapi semuanya ini apa yang dilakukan oleh Gus dan teman-teman Gus. Pecinta daripada komunitas lintas agama dan juga komunitas kebangsaan dan juga pejuang-pejuang Pancasila. Semuanya akan musnah dan sirna bahkan sia-sia belaka dirusak oleh sekelompok atau satu dua orang. Mengatasnamakan agamanya menjelek-jelekkan agama orang lain kuncinya satu hanya penegakan hukum kuncinya satu tindakan tegas pihak kepolisian dan aparat penegak hukum tidak tebang pilih tidak pandang bulu siapapun yang melakukan penistaan agama ujaran kebencian kepada agama orang lain hendaklah diambil tindakan tegas Bukan hanya dengan materai dulu, 6.000 sekarang, 10.000, dengan minta maaf terus terbebas. Maaf, oke, okay. tetapi harus diberikan tindakan hukum. Baik itu hukuman ringan ataupun hukuman berat, sehingga ada efek jera, bukan hanya dengan materai 6.000 selesai. Demikian harapan kami selaku anak bangsa, yang cinta akan kedamaian pada bangsa dan negeri ini. Indonesia adalah rumah besar kita bersama. Mari bersama-sama kita jaga. Dan kami minta kepada semua saudara-saudaraku. Agama apapun kalian. Prinsip yang diajarkan oleh Islam. Tidak panjang lebar gue sampaikan hadisnya. Yang sangat populer yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Mereka yang bukan saudaramu seiman, tapi saudaramu dalam kemanusiaan. Istilah ini gus pinjam: mereka yang bukan saudaramu seiman, tetapi saudaramu di dalam satu merah putih. Mereka saudaramu di dalam satu Indonesia. Mari bersama kita jaga Indonesia ini. Tidak ada satupun. Orang yang diuntungkan apabila kita bertikai, dan tidak ada satupun orang yang dirugikan apabila kita berdamai. Apabila kita hidup dalam kedamaian, maka berkah curahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan yang Maha Esa akan dilimpahkan untuk Indonesia ini. Jangan hanya karena ulah satu dua orang menciptakan kegaduhan dan menciptakan rasa ketidaknyamanan antar sesama umat beragama di Indonesia ini. Demikian dari kami, salam cinta damai, salam agama cinta, salam Pancasila, salam kompak selalu. Billahi taufik wal hidayah waridho liinaya. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.